Nama saya Adityani Putri, panggilannya Ditri. Sehari-hari aku kerja sebagai direktur nasional dari sebuah lembaga penelitian di bidang energi terbarukan. Aku ibu satu anak, aku punya anak perempuan berumur 7 tahun. Selain itu aku juga punya kegiatan lain, yaitu bersepeda. That would be my family. Saya melihat mereka dukungannya itu begitu genuine. Dan sebaliknya, saya melihat bagaimana lifestyle dan passion saya itu bisa berkontribusi ke mereka. Suami saya hidupnya sehat karena dia terinspirasi oleh kegilaan saya berolahraga. Akar dari kekuatan saya sekarang itu bersumber dari ibu saya. She's an amazing woman ya. Dia itu pindah dari desa kecil di Bali Timur ke Jakarta di tahun 70-an dengan cita-cita ingin menjadi dokter. Mama, terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan Ditri. Ditri juga mau minta maaf selama ini nggak selalu bisa bahagiain Mama, sering banget mengecewakan Mama. Tapi percayalah, Mama selalu ada di pikiran Ditri setiap kali Ditri mengambil keputusan. Dan untuk itu Ditri hanya bisa bilang terima kasih. You are strong. Percaya pada kekuatan diri sendiri. There is strength in you. Kita bisa mendapatkan kekuatan kita dari panutan kita di sekitar kita, orang tua, pasangan, maupun teman-teman terdekat.